الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ومنها ألا يكون مسارعا إلى الفتية بل يكون متوقفا محترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا فإن سئل أما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي أفتى وإن سئل أما يشك فيه قال لا أدري وإن سئل أما يظنه باتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على تب غيره إن كان في غيره غنية هذا هو الحزم فإن تقلد خطر فإن تقلد خطر الاتهاد عظيم. وفي الخبر العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري. Dan setengah daripada sifat-sifat ulama'ul akhirah, ulama'ul amilin, bahwa dia tidak bersigrah kepada fatwa. Jadi enggak cepat-cepat memberi fatwa, enggak cepat-cepat memberi keterangan hukum. Bal tetapi yakunu mutawakifan, tetapi adalah dia mutawakif, menghentikan, memperhatikan sebelum dia maju. Diperhatikan dulu sebelum dia maju. Mutawakif dalam berhenti. Dia perhatikan, dia pelajari sebelum dia maju. Wa muhtarizan, dan menjaga ma wujida ilal khalasi sabilan, menjaga apa yang dia dapatkan kepada selamat daripada jalannya. Jadi dia hentikan fatwa itu, enggak langsung dijawab, dan dia pikirin dulu supaya jawabannya nyelamatin atau diamnya selamat. Ini kalau ulama dulu. Kalau sekarang kita lihat di TV, masya Allah, jawab sekarang, tanya sekarang, jawab sekarang, bahkan nantangin siapa yang mau tanya, kan begitu. Di TV malah nantangin siapa yang mau tanya, saya jawab. Itu bukan ciri ulama'ul akhirah. Ya, jadi kalau ulama sana mutawakif, dihentikan dulu, perhatikan dulu gimana jawabannya biar saya selamat, jangan nanti tanggung jawab sama Allah. Ya. Fa in su'ila amma ya'lamuhu, maka jika dia ditanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu, dia tahu tahqiqan, dengan kuat, dengan mantap taunya, bukan taunya ragu-ragu. Dia tahu dengan kuat, dengan nas kitab Quran, dia tahu dari nas. Nih. Atau binasi hadisin, dia tahu dengan nas hadis, dari nas hadis dia tahu. Atau ijma'in, dengan ijma' ulama, dia tahu ini ijma' ulama. Au qiyasin jaliin, atau qiyas jali, qiyas yang masalikul ilahnya tepat,
Karena kias itu mesti kita lihat jalan kiasnya. Ya. Kayak orang sholat jamak. Nabi pernah jamak karena hujan. Nabi pernah jamak karena sakit umpama. Apa bisa dikias sama macet? Nah, lihat dulu apa masalikul ilahnya tepat apa tidak? Apa kias jali? Apa kias khafi? Nah, kalau kias jali afta, dia fatwa. Jadi kalau sesuai nas Quran, sesuai nas hadis, sesuai ijma, dan dia tahu kias jali, dia fatwain. Itu empat dasar. Nas kitab, nas hadis, ijma, dan kias jali, baru dia fatwain. Ya. Afta. Wa in su'ila amma yasyukku fihi. Dan jika dia ditanya tentang apa yang dia ragu-ragu padanya. Ragu-ragu dia. Tidak yakin, tidak mantap. Qala, dia berkata, la adri, saya enggak tahu. Enggak malu tuh orang kalau ragu, la adri, saya enggak tahu. Wa in su'ila amma yadhunnuhu, dan jika ditanya tentang apa yang dia menyangkanya, baru nyangka benar. Nih, bittihadin, dengan ittihad. Wa tahmimin, dengan pembahasan tahmid. Dibahas dari segi ilatnya, dari segi nasnya, dari segi mafhumnya, itu tahmid, dibahas. Ihtato, berhati-hati dia. Kalau dengan ijtihad, dia hati-hati. Enggak langsung jawab, tidak langsung dia memberikan fatwa, tapi hati-hati dia, apik dia. Nih, itu ihtato, dia berhati-hati, dia apik. Ya. Wadafa'a an nafsihi, dia tolakkan dari dirinya. Jangan tanya saya, dah tanya dia aja. Tuh, hati-hatinya. Dafa'a, dia tolakkan dari dirinya. Wa ahala ala ghairi, dia pindahkan atas orang lain. Tanya dia saja. Saya enggak bisa nih, tanya si fulan saja yang lebih alim dari saya. In kana fi ghairihi ghaniyatun kifayatun, jika ada pada orang lain kecukupan ilmunya. Kalau orang dianggap cukup ilmunya, kifayah itu. Limis di hadal muhim, cukup ilmunya tentang hal ini, maka dia kasih orang lain. Hadza huwal hazmu, inilah kebulatan, artinya tekadnya orang-orang ulama yang dulu, ulama soleh. Itu hazmun, hazmun itu tekadnya mereka begitu. Kalau dia tahu dengan nas, hadis, Quran, ijma, qiyas, jali, dia jawab. Kalau dia enggak tahu atau ragu-ragu, dia bilang la adri. Kalau dia punya persangkaan dengan ijtihad tahmid, itu enggak langsung dia jawab. Tanya aja fulan yang lebih alim. Ini kita dapatkan enggak yang begini sekarang? Ya. Li'anna taqalluda khatril ijtihadi adzim. Karena keterkaitan bahaya ijtihad itu sangat besar. Taqallud, semata kalau itu gantungin di leher, karena keterikatan ijtihad itu adalah sangat besar. Makanya wa fil khabar, dan di dalam hadis, al ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga. Pertama, kitabun natiqun, kitab yang bertutur, artinya kitabun bayyinun wadihun, kitab yang bertutur, yakni dengan jelas dan gamblang, itu kita bilang nas kitab. Nah, kedua, sunnatun qa'imatun, sunnah yang berdiri, artinya sabitatun da'imatun, sunnah yang selalu ada, yang kekal, muhafidun alaiha, ma'mulun biha, yang dijaga itu sunnah, dan diamalkan itu sunnah, amalan muttasilan, amal yang sambung menyambung, yang dikatakan punya tasalsul guru, punya silsilatil masyai. Saya beramal begini, guru saya, guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah, itu namanya bersambung.
Jadi nggak belajar di YouTube. Kalau YouTube kemana ketemunya? Internet kemana ketemunya? Nggak mutasilan ila Rasulillah. Kecuali kita ambil di YouTube, kita akurin sesuai nggak yang kita dapat dari Rasulullah, dari guru. Nah ini ilmu itu adalah hadis yang qa'imah, yang sambung sampai kepada Rasulullah. Nah yang ketiga adalah ilmu itu wala adri. La adri itu ilmu. Kita ragu, la adri. Kita enggak tahu, la adri. Sebab kalau ragu jawab, la adri enggak tahu jawab, nah inilah dhallu fa adallu. Nih. Makanya di zaman Israiliyat, ada cerita Israiliyat, ada orang alim. Dia berasa dan mengaku udah banyak nyesetin orang. Karena dalam salah fahamnya, salah ngajarnya. Dia bertobat dengan ibadah 1 tahun supaya bisa Allah ampunin dosa itu yang udah nyesetin orang. Allah sampai nama nabinya, sampai nama orang sama nabinya, bilangin kalau dosamu antara engkau dan saya udah ampunin. Tapi dosamu antara kamu dengan hamba. Nah orang yang disesetin sudah masuk neraka, kamu mau apain? Kalau yang kamu sudah sesetin masuk neraka, bagaimana kamu nebusnya? Nah kan kalau kita salah sama orang kan mesti kita minta maaf. Mesti kita pulangin apa yang salah. Nah kalau masuk neraka bagaimana pulanginnya? Nangis si ulama. Nah, ini bahayanya kalau orang apa? Enggak tahu jawab. Ragu jawab. Nih. Nah, ini makanya itulah ya. Kalau ulama dulu apik ya, hati-hati. Itu ilmu la adri. Mendingan kita jawab la adri. La adri. Saya enggak tahu. Ya. Ya. Qala Sya'bi, la adri nisful ilmi. Wa man sakata haitsu la yadri lillahi ta'ala, haitsu la yadri lillahi ta'ala, falaysa bi aqalla ajran mimman nataqa, li'anna al-i'tirafa bil jahli ashaddu 'alan nafsi. Fahakada kanat adatus sahabati wassalafi radhiyallahu anhum. Kana ibnu Umar idza su'ila 'anil futya qala idhhab ila hadzal amir alladhi tuqalladu umurun nasi fadha fi unuqihi wa qala ibnu mas'udin radhiyallahu anhu innal ladzina yuftin nasa fi kulli ma yastaftunahu la majnunun wa qala jannatul alimi la adri jannatul alimi la adri fa in akhtaaha faqad asab faqad usibat muqatalat muqatiluhu. Berkata Sya'bi, la adri, kata-kata la adri itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Itu kalau dibilang la adri, udah dapat setengah ilmu. Kata Sya'bi, hadza ma auradu sahibul kut. Ya. Wa man sakata haitsu la yadri lillah, siapa yang diam sekiranya dia tidak tahu diamnya karena Allah, falaysa bi aqalla ajran, tiadalah terlebih sedikit pahalanya dibanding orang yang bicara. Jadi kalau kita enggak tahu diam tapi niatnya karena Allah, itu pahalanya enggak lebih kurang dari orang yang ngomong kebenaran. Diam karena enggak tahu karena Allah, itu enggak kurang pahalanya dibanding orang yang ngomong kebenaran. Itu. Kenapa? Li'annal i'tirafa bil jahli ashaddu 'ala nafsi. Karena mengakui dengan kebodohan atas dirinya itu lebih keras
lebih susah atas dirinya, atas nafsunya. Orang ngaku bodoh lebih susah. Gengsi. Makanya kalau orang diem karena Allah, dia jawab la adri karena Allah, itu pahalanya enggak lebih kecil dari orang yang bicara kebenaran. Fahakada, maka begitulah kanat adatus sahabati wassalafi, begitulah adanya adatnya sahabat dan ulama-ulama dulu, yakni ulama salaf radhiyallahu anhu. Begitu orang salaf ditanya, dia gak langsung jawab, pikirin. Kalau dia enggak ragu jawabnya, si pulan tanya, dia lebih alim dari saya. Dan adalah Ibnu Umar kalau ditanya tentang fatwa berkata, idhab ila hadal amir, pergilah kepada amir ini. Dia yang digantungkan urusan manusia kepadanya. Tuqallad, pergi sama amir ini, karena dikalungin urusan orang sama dia. Fadha'ha fi unuqih, bukan tuqalladu umurun nas. Pergilah kepada amir ini karena dia yang digantungkan urusan orang kepadanya. Fadha'ha fi unuqih, taruhlah urusan ini di leher dia. Enggak jawab Ibnu Umar, tanya si amir itu, karena urusan apa aja orang digantungin sama dia. Itu Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sungguhnya orang yang memberi fatwa kepada manusia tiap-tiap apa yang mereka minta fatwa, la majnunun, sungguh orang gila. Itu kalau orang nanya langsung dijawab, fatwa langsung dijawab, itu orang gila. Kata Ibnu Mas'ud, bukan kata saya, kita baca dua, la majnunun, itu orang gila. Ini akhrajahu Abu Khaisamah, faqala hadatsana Muhammad bin Hazim, nih sanadnya, hadatsana Al-A'mash an Shaqiq an Abdullah qala wallahi innal ladzi yuftin nasa fi kulli masalnahu la majnunun. Qala Al-A'mash qala lil Hakam, law kunta sami'ta minka hadzal hadis qabla al-yawmi ma kuntu ufdi fi katsirin ma ufti. Kalau saya dengar ini hadis dari dulu, gua memberi fatwa. Dia baru dengar sekarang. Karena orang yang ditanya kasih fatwa itu orang gila namanya. Wa qala jannatul alimi la adri. Berkata Ibnu Mas'ud, surganya orang alim, omongan la adri. Imam Malik, ya. Bisa juga junnah, ya. Junnatul alimi la adri. Perisai orang alim itu adalah la adri. Ya. Perisai orang alim adalah la adri. Ayyastatiru biha, benar, perisai. Perisai orang alim adri. Kita ini melindungi diri kita dengan kata-kata la adri, la adri. Karena kalau kita bilang la adri, kita enggak jawab, selamat kita. Kalau kita jawab salah, enggak selamat. Yang tadi itu udah nyesetin orang biar ibadah tahunan, Tuhan bilang saya enggak bisa ampunin. Kalau dosa mu sama saya udah ampunin. Tapi karena dosa mu nyesetin orang, gimana tuh yang kau udah setin masuk neraka? Yang kau sudah sesetin udah masuk neraka, apa kau bisa minta maaf? Nah ini. Iya. Makanya ada mufti. Kalau sekarang muftinya di mana saja? Semuanya jadi mufti. Iya. Wa qala jannatul alimi la adri, perisainya orang alim, kata-kata la adri, fa in akhtaaha faqad usibat, maka jika dia keliru maka dia sudah tepat. Usibat muqatiluhu, musuhnya. Kalau umpama dia ditanya sama musuh dia enggak jawab la adri, selamat dari debatan musuh, karena musuh emang nyari kesalahan kita. La adri itu kalau dia ini jawab la adri, selamat, ya, maka udah usibat dikenakan dia oleh musuhnya. Faqad usibat muqatiluhu. Wa qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wallahu a'lam.